Syaban ya syar Ramadan ya syar siam marhaban ya syar Ramadan ya syar siam. Lah kok, waduh, ini beneran udah siang. Aduh, mana aku lupa sahur lagi. Ya, pasti aku gak bakalan kuat deh puasa. Gimana ini? Iya, aku masih ada nih punya makanan. Wow, donat. Lumayan nih buat ganjel perut. Aku kan gak sahur, berarti aku gak puasa. Ramadan tiba. Cihuy, aku siap-siap dulu nih. Nyuci sarung dulu untuk tarawih nanti malam. Waduh, itu sepertinya si Boboiboy. Dia seperti mau makan deh. Apa dia nggak puasa ya? Boboiboy, tunggu dulu. Stop, Boboiboy. Waduh, kamu nggak boleh makan ini. Emang kamu nggak puasa? Aduh, Upin bikin kaget aja. Iya nih, perut aku lapar banget. Tadi malam aku gak sahur, kesiangan. Berarti aku gak puasa dong. Ini udah jam berapa, Boy? Walaupun kamu gak sahur, kamu harus tetap puasa. Ya udah, makanan ini aku sita dulu deh. Nanti kalau sudah tiba buka puasa, baru aku kasih. Lah, Upin, aku kan gak sahur. Berarti aku gak puasa. Gak asik kamu, Pin. Aku baru mau makan, diambil. Wah, si Boboiboy gak bener tuh. Walaupun kita gak sahur, gak boleh kita makan siang-siang begini. Dudidudidudidu. Asik banget nih. Aku abis beli makanan dari Alpa. Aku ingin buka dulu deh. Aku kan puasanya setengah hari. Dimana ya tempat aku makan makanan ini? Nah, di sini saja, tidak ada yang melihat sih. Tempat ini aman untuk aku makan. Nah, sepi sekali nih. Ye, sekarang waktunya. Wah, kok makananku hilang ya? Waduh, pada kemana nih makananku? Ya, plastiknya bolong. Aduh, gimana nih? Aku gak jadi buka puasa deh. Makananku hilang. Si Upin ada-ada aja. Gak tahu apa, perut aku lapar banget. Aku kan gak sahur. Lah, apaan itu? Wah, makanan deh sepertinya. Iya betul, ini makanan. Wah, rezeki nomplok. Rezeki anak soleh. Asik-asik. Tapi aku makannya di mana nih? Biar si Upin enggak tahu. Di sana saja. Nah, di sini enggak ada yang lihat deh pastinya. Benar-benar rezeki anak soleh. Mantap ini, banyak makanan. Wah, aku langsung santap ini. Hehe, asik. Eng. Aha. Wah, itu kan si Boboiboy. Hei, Boboiboy. Waduh, Spiderman lagi. Ada-ada aja sih. Hei, Boboiboy, tunggu sebentar. Cucu-cucu. Sebentar. Ketahuan kamu mau makan ya? Emang kamu gak puasa? Wah, gak boleh, Boy. Ini kan bulan puasa. Aduh, tadi si Upin, sekarang Spiderman. Gak tahu apa, aku kan gak sahur. Perut aku lapar nih. Aku boleh dong gak puasa. Tadi makanan ini aku nemu di jalan. Waduh, jangan, Boy. Jangan.
Kamu gak boleh kayak gitu. Walaupun gak sahur, kamu harus tetap puasa. Tapi kan aku lapar. Ah, gak asik kamu Spiderman. Gak boleh begitu, Boy. Walaupun gak sahur, kamu harus tetap puasa. Kalau mau makan, nanti kalau udah buka. Dasar Spiderman, kamu gak asik. Gak tahu apa, aku lapar banget. Perutku lapar sekali lagi. Makanan jatuh di mana ya? Hey, Squid Game. Kamu kenapa nangis di sini? Boy. Aku tanya, kamu kenapa nangis di sini? Lagi puasa kan, nggak boleh nangis kata emak. Sebenarnya aku mau batal puasa, soalnya udah lapar banget. Makananku hilang karena plastik ini bolong. Jadinya aku gak batal puasa deh. Oh, jadi makanan tadi yang jatuh punya kamu. Aku yang menemukannya. Terus makanannya mana, Boy? Tadi niatnya aku mau makan karena aku lupa sahur, jadi aku gak puasa. Oh, jadi kamu mau batal puasa juga ya, Boy? Iya, Squid Game. Iya, makanannya ada sama Spider-Man tuh. Ayo, kita ambil buat kita makan sama-sama. Kemana anak-anak? Mereka puasa enggak ya? Hei, Babe. Aku mau cerita nih, Be. Tadi si Boboiboy mau makan donat ini. Terus aku larang. Katanya sih dia enggak puasa, Be. Karena tidak sahur. Sama. Tadi juga dia mau makan ini. Aku ambil saja. Masa sih karena enggak sahur jadi enggak puasa? Waduh. Begitu ceritanya ya. Terus sekarang si Boboiboynya kemana? Wah, kurang tahu deh, Be. Soalnya dia langsung pergi. Kemana si Spider-Man ya, Squid Game? Makanan kamu ada sama dia tuh. Hei, Boboiboy. Lihat deh. Itu kan mereka. Ada si Upin sama Babe juga tuh. Hei, Squid Game, Boboiboy, kemari. Nah, Squid Game, kita dipanggil Babe tuh. Mungkin kita mau dikasih makanan. Hei, Boboiboy, apa benar yang dibilang Upin sama Spider-Man? Kamu itu nggak puasa? Iya, Be, aku nggak puasa. Soalnya aku kan nggak sahur. Boleh dong. Pas aku mau makan, makanan aku diambil sama si Upin. Dasar nih si Upin. Kalau aku, perutku sudah lapar banget. Makanya aku beli makanan untuk batal puasa, Be. Hehehehe. Jangan begitu ya anak-anak. Sini Babeh bilangin. Jadi Abdolnya sih bener, kalian mau puasa harus sahur. Tapi kalau kalian gak sahur karena lupa atau kesiangan, kalian harus tetap puasa. Karena yang wajib itu puasanya, bukan sahurnya. Paham anak-anak? Aduh, jadi kami harus tetap puasa nih, Be. Tapi kan perut aku lapar banget ini. Iya. Sama, aku juga lapar banget. Hahaha, Boboiboy. Makanya besok-besok jangan kesiangan lagi ya. Dadah, sampai berjumpa kembali bersama Tele Badut.